Oke guys, balik lagi channel Bahasa Lemas, masih dengan hari-hari magic. Becet-becet ya guys ya. Keren banget gua guys. Besar ini kita bakal bermain dengan link 1. Gua bakal ajarin ke kalian combo yang auto win banget ya, dengan memanfaatkan meta guys ya. Ini meta yang lagi sekarang benar-benar kayak kuat banget, dan kita bakal manfaatin si link satunya ini dengan sangat baik ya guys ya. Jadi kita bakal menggunakan hero-hero yang biasanya multinya agak susah, kita bikin dia multi lebih cepat guys. Mana sih Xavier guys? Ya ilah, diambil Xavier guys. Udah ambil Lunox. Xavier diambil, kita ambil Lunox dulu guys. Sebetulnya paling bagus ambil Xavier ya awal-awal guys ya. Kita lihat panggungnya ada di mana? Belakang dong. Wih, panggungnya ada di belakang nih ya. Berarti kalau kalian mau main di Granger boleh, kayak gini dulu boleh, ini dulu boleh. Nah, ini dulu aja guys. Santai-santai, tapi ntar kita bisa jadiin ya guys ya. Nyalain dulu Los Pecados ini, kalau kita abis ini dapat Xbox lebih enak lagi guys. Jadi sebetulnya kalian tuh masukin ke panggung ini hero-hero yang nanti kalian bakal pakai yang isi mananya susah guys ya. Gue sih lagi pikir sebetulnya Dora ya. Karena Dora itu sekarang semua hero tuh bisa di one shot kill. Jadi kalau kalian masukin Dora tuh sebetulnya bagus banget. Sedangkan Granger ini kayak pukulnya agak lama ya guys ya. Kalau pakai Inspire mungkin masih mending. Kita pakai Purify aja karena sekarang metanya Norton Fell guys. Semuanya bakal ditarik-tarik guys. Ini kalian bakal masukin dua ini dulu. Cari menang aja dulu ya kita ya. Ini kalau misalkan kita bisa bunuh dan menang, kita bakal jual aja nih guys, Lunox ya guys ya. Ketemu Sen, duit 5. Mereka mainnya Lightborn. Apakah damage kita bakal cukup? Harusnya cukup sih. Harusnya cukup sih guys. Tambah darahnya cuma sedikit ya sekarang Lightborn ya. Cuma 10% guys. Ulti lah Granger lah. Eh, jangan kelamaan lah. La hilang. Ini dapat duit, oke lumayan, jual aja. Mati kamu. Duitnya pas 10 guys ya. Pagi-pagi dikasih duit 10 mah asik-asik geboy aja kita guys. Oke, Leilanya di ujung-ujung supaya kalau Leilanya di ujung sini kita tembakin lebih sakit ya guys ya. Karena kan Leila makin jauh makin sakit. Jadi emang harus berjauh-jauhan harusnya guys secara teori. Lunoxnya maju-maju guys. Berani lu. Berani lu. Awal-awal gue punya Granger, sekarang tinggal cari kayak Lightborn aja sih buat bantu TB mungkin ya. Boom. Jeboom. Duit lagi. Lumayan ya guys ya. Apakah kita bakal dapet lagi? Ini kan yang main Hyper Granger nggak ada ya. Dora masih 21 loh. Gasing dong. Gak dapet guys. Oke, ini dijagain sama Harith. Bodyguard kecil kita guys, Harith guys. Kecil-kecil cabai rawit darahnya bisa nambah guys, jadi lumayan. Ketemu Abai, Abai darah 95, slotnya 5 juga, sama-sama slot 5 guys kita guys. Ya, Harith nih disuruh jagain malah ditinggalin guys, Leilanya di ujung. Kena Purify, ada Granger, darah masih penuh banget, mananya full. Jedum. Duh, cuma bunuh satu Hellcart doang guys ya, jedam ya guys ya. Ini jual dulu deh, biar duitnya 20 dulu guys. Gue mementingkan menabung guys. Kritikal, cakep. Kalau kalian mau naikin slot juga boleh sih. Karena kan kita lagi win streak ya guys ya. Kita naikin slot aja, karena slot 6 pun hero harga 2 tuh masih keluar banyak ya. Masih 40% guys. Elementalis. Ini gue kalau dikasih sisa sampah, gue ngambil ini sih. Kalau nggak dapet BOD atau Blade Armor, kayak gue ambil ini nih. Waduh, ini kalau main Dora guys. Ini aja dulu deh. Soalnya kelihatannya bakal main Granger ini. Ada Dora, jangan lupa diambil tuh. Dora lagi guys. Tau gitu ambil Glowing ya. Tau begitu ambil Glowing ya gue ya. Kita lihat ya guys ya. Ini bakal lebih banyak Dora atau kira-kira bakal lebih banyak si Granger yang keluar guys. Pokoknya gue targetnya sebetulnya main Dora. Kita bakal agak sedikit lama ya di slot 6 ya guys ya. Kalian sabar-sabar aja ini guys. Bakal lumayan lama main di slot 6. Pukul, tembak. Kritikalnya masih kurang nih guys ya. Kalau bisa kalian ke 4 gunner dulu lebih cuan guys. Jebret. Ayo lu, duit gue 20 lagi lo guys. Darah 100, duitnya maksimal terus ini guys ya.
Kita punya Granger bintang 2, kita manfaatin dulu guys, biar win streak guys. Tiap kali menang ini duitnya tambahnya banyak tuh, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Kita bakal ngeroll lumayan banyak ini. Uset, AB-nya udah pecah guys, untung aja gua gak kena timpu. Kalau itu pecah kena gua guys, darah gua tiba-tiba tinggal 60 ntar, bingung gua. Ini gak perlu, Xbox lagi, Roger lagi, Xbox bintang 2. Sementara begini dulu bakal lebih cakep. Udah ya, dapat tambahan Freya gratis guys, gratis, gratis tis 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 guys. Ini kalau menang enak nih ya, soalnya kan abis ini kita creep out, jadi kayak win streaknya tetap berlanjut, tetap berlanjut guys. Bakar bakar bakar, cakar cakar cakar. Ya ini kita lihat-lihat dari tadi Grengernya belum keluar lagi guys ya, tiba-tiba mandek dia, tiba-tiba mandek guys. Cakar, ujung-ujungnya sih elementalis pasti bakal lebih kuat sih ya, kepercayaan gua selalu gitu guys, elementalis ujung-ujungnya lebih kuat. Dapet pack sana guys, pagi-pagi guys. Dapet pack sana guys, gimana guys? Ya, ambil sini dulu. Kalau main Dora sih minimal Dora bintang 2 gua pengen naikin slot lagi sih sebenarnya. Winter Terangkeon. Winter Terangkeon tadi itemnya gua ngambil apa sih? Gua ngambil itemnya, gua ambil Xbox tadi ya. Ngebantu sih Xbox itu guys sebenarnya guys. Aurora. Waduh, Kedora guys kita guys. Kedora ini fix. Waduh, Kedora guys, fix guys. Mau dia kristalnya apa juga bodo amat deh guys ya gua ya. Ini gini dulu, ini bakal tetep, ini bakal ke fix sana. Kedora lagi. Ini bakal keluar Nox dulu. Tempelin dulu, begini dulu. Ini jual. Jual, Pani jual, ini jual, ini jual. Pokoknya jual dulu guys semua guys. Ini Dora kita udah ada banyak ya guys ya, lumayan nih guys. Walaupun ujung-ujungnya gue bakal kalah dulu, gak apa-apa guys. Ini kita udah kayak awal-awalnya udah enak. Sekarang kita rollin 6, bebas, Doranya udah banyak juga kan. Ini bunuh satu lagi bisa lah. Trot! Oke, refresh dulu. Dora. Yuk Dora, keluar Dora. Dora. Nah, lu lihat guys. Lu lihat guys, Doranya guys. Dora, 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 Dora. Nope. Blessing. Gak dapet-dapet nih blessing ini guys. Ini kan 3, ini gini dulu. Ini purify dulu ya. Ini gua dapet duit berapa? Oh ada di situ, mesti disimpan dulu bos. Disimpan dulu bos ini bos. Dora. Pokoknya belum Dora 3 belum naik ya guys ya. Nanggung. Belum Dora 3 belum naik. Bakar-bakar, bakar-bakar, petir 1, petir 2, petir 1 lagi guys. Petir dulu nih karinya nih, karinya dulu nih. Aduh, karinya yang itu lagi yang dipetir. Mati lo. Beku dulu. Pukul sekali, petir. Untung masih hilang guys. 79. Nah, ini guys. Pada saat transisinya itu yang agak sedikit susah guys ya. Untuk gituan guys. Cloude kayaknya nggak butuh, ini nggak butuh. Masukin ini dulu boleh, Rexana dulu boleh. Nah, Doranya 3 dulu ya paling baik ya. Di sini cuma satu lagi. Ini berarti kita abis ini bakal coba jual siapa ini ya? Ini kan Alucard 3, terus kita buang Faramis 1 deh. Nah, abis ini kita naik slot guys, janji naik slot guys ya. Kita sekarang tugasnya cari Leo. Dora udah bintang 3 guys, siapapun kupetir, hilang guys. Siapapun kupetir, hilang guys. Petir hilang. Mati, Lunox-nya abis ini mati. Mati kamu Lunox. Cakep kan? Cakep kan guys? Iya. Yudora atas panggung, nanti kalau udah 6 elementalis, ulti 3 kali, udah roto mereka guys. Gue tinggal cari Gord doang ini. Siapa juga kita ya dikasih kristal elementalis ya, nggak mungkin guys, nggak segampang itu. Ambil ini, kalau ada Brody lumayan. Ini paling gue dikasih ini nih, kalau nggak Lightbone juga boleh sih. Lightbone-nya diambil loh. Wih, Lightning Trancheon, Winter Trancheon nggak diambil, gue ambil.
bisa melindungi Xavier gua juga lumayan. Ini kan Xavier kita udah anti tarik ya guys ya, udah enak ya. Wah, dapat apa ini bos? Kita nanti kan dapat Beatrix ya 3. Kalian mau masukin sini dulu boleh, mau masukin sini dulu Mage dulu 2 boleh. Nanti berarti kita jual Lunox 1 ya guys ya. Ini masukin sebelah sini aja, Doranya pakai satu item cukup. Sementara begini, kayaknya sih masih kalah guys ya. Abis ini sih masih kalah ini. Pokoknya nunggu 6 elementalis aja baru menang. Darah masih 79 ya, masih banyak waktu ini istilahnya guys. Nah ini mah menang kayaknya. Musuhnya kalau misalkan pakai yang kayak ini kan mereka menggunakan Lightborn 6 ya guys ya. Mereka berharap mereka bisa regen guys, tapi nggak bisa ya. Mereka one shot, one kill guys. Ya tidak bertahan guys, pokoknya gue petir hilang aja. Petir hilang. Ayo. Ulti, kita pokoknya sekali petir hilang aja. Petir, hilang lagi. Ya, sisa Granger dia guys. Syukurin ya. Makin berat hidup dia guys. Petir hilang. Boom. Damage-nya berapa? 63.000. Kalau dapat kristal Astro juga boleh. Kita kan udah pakai Lunox 1 guys ya sebetulnya ya. Nabung ya guys ya, nabung ya guys ya. Masih cari Gord. Ya, cari Gord, cari Leo berarti di slot berikutnya. Nabung dulu guys. Kita tuh kan sebetulnya tinggal ganti si Johet pakai Leo, tinggal ganti Xbox pakai Gord sama naikin slot masukin Lunox udah ya, combo kita tuh jadi guys. Sesimpel itu pasti menang punya guys. Ini Lightborn lagi. Oh, ini si Bardain lagi, cok. Ketemu dua kali dia ya. Bisa-bisaan ketemu dua kali, guys. Yang tadi mirror, ini yang aslinya nih, guys. Kita kasih tahu, guys. Petir. Hilang satu. Petir lagi, hilang satu lagi nanti. Berapa damage-nya? 23.000. Jebret, hilang. Aduh, duh, duh, duh. Ampun, ampun. Ampun, ampun, ampun. Petir. Jebret, hilang lagi. Jebret. Nambah lagi darahnya nih, guys. Kok, untung mati dia. Kena 17. Masih berapi-api guys. Masih sehat banget ini kita guys ya. Baru luka-luka kecil doang nih istilahnya nih. Ayolah keluar Leo lah guys. Ini kalau Muntun berbaik hati ya, kita dapat Leo, dapat Gord udah bebas guys. Kalau enggak ini kristal ele lah. Kristal elementalis please. Felin Blade immortality. Kalian mau taruh immortal boleh-boleh aja. Kan dapat Astro kan? Astro, Felin Blade aja lah kalau gini. Dah, berarti Astronya kita tetap bagus ya nyimpen Lancelot. Berarti bisa nambah darah nih bos. Naik slot dulu ya. Gua dapat Gord, cakep. Kayak gini dulu, kayak gini dulu. Main duet, berarti nambah duit udah nggak signifikan ya guys ya. Kita tinggal gini ya guys, kita jebar-jebar aja guys. Saphir tetap di ujung, ini bakal tetap Gord di sebelah sini, Aurora di sebelah sini, Lancelot sebelah sini, tinggal cari siapa tuh guys satu lagi, Leo ya, kan gua krucil-krucil lagi, yang penting Dora gua, aduh, ini nih capek nih, ini nih, musuhnya Dora ini guys, kalau kalian mau tahu ya, musuhnya Dora adalah Argus guys, petir sekali, petir dua kali, petir tiga kali, nggak ada yang TB cok, nggak ada yang TB cok, petir lagi. Gak keluar petirnya terakhir. Untung darah gue masih banyak guys. Boom. Waduh kagak guys. Belum ya, belum ya. Belum bisa ya guys ya. Ini kalau misalkan kayak gini auroranya. Blessing kita cuma satu sih kampret. Kampret guys. Blessingnya juga bukan elementalis ya ini ya. Nature spirit guys. Ini ada yang tarik-tarik satu. Ini kalau misalkan ini aurora jangan sampai kena tarik. Di sebelah sini. Kalau kalian mau agak sedikit sebar-sebar boleh guys ya. Biar musuhnya bingung guys. Nggak ngincer kita dalam satu titik guys. Oke musuhnya udah jadi. Aduh musuhnya udah jadi guys. Necrokit dia nyala duluan guys. Kita kayaknya loose nih kalau kayak gini nih. Petir. Hilang satu. Petir. Hilang dua. Petir. Hilang tiga. Menang nggak? Menang nggak? Menang nggak kira-kira? Menang nggak guys? Menang nggak guys? Di ulti tiga kali gue bos. Di ulti tiga kali gue bos. Tron. Oh, buku dulu. Petir lagi. Satu. Dua. Penuh lagi darahnya, guys. Penuh lagi, guys, darahnya, guys. Ini kalau kena Xavier, hilang sih, bos. Petir. Hilang. Petir. Hilang. Petir. Hilang. Ayo, ayo, ayo. Bingung, 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 bingung. Sama-sama dikit ya, guys. Ya, nggak apa-apa, guys. Sama-sama dikit, mah. Biarin aja. Ini 47. Darah gue masih 53, ya. Biar kita kesempatan dapet Leo Marte lebih besar, kita next slot dulu aja, guys. Karena
kayak begini aja masih lumayan nahan kan sih. Mempertahankan 6 elementalis tanpa necro ketemu abai, kayaknya sih gua kalah. Cuma gua nih kepengennya nih ya kalau kalah guys, tetap enggak banyak-banyak guys kalau bisa guys. Ini soalnya kayaknya Dora ini sekali petir si Freya hilang enggak sih? Petir. Enggak hilang loh. Wah, wow, petir hilang akhirnya. Jebret, hilang juga. Ayo, 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 ayo. Masih ada winter guys. Masih ada winter guys. Masih ada winter guys. Masih ada winter guys. Srot. Petir lagi yuk. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Wih, jangan beku-beku terus. Petir lagi mata, cok. 177.000 rupiah, guys ya. 177.000 rupiah, cok. Sakitnya minta ampun ya, guys ya. Dapat apa ini kita, guys? Kadita nggak butuh. Nah ini, udah. Ini kalau dapat ini ya, Freya pun hilang, guys. Kalau nggak ini juga boleh deh. Antara dua ini aja, guys. Nggak banyak minta gua. Oke, okay, glowing aja ya. Karena mau gimana pun single target ya guys ya. Single target, kita kasih glowing. Berarti kita bisa lepas ini. Ini Vexana ambil, Gatot turun. Atau gimana guys ya. Tahan satu ronde lagi berarti bos. Tahan satu ronde lagi. Ini bakal kita kasih ke sebelah sini. Kalau guardnya sempet ulti, bagus. Kalau nggak sempet nggak apa-apa guys. Lawan Sen. Sen kombonya, aduh Mekera ya. Waduh, ini guys bahaya nih guys. Kera ini rusuh banget, cok. Rusuh banget, cok. Petir. Petir lagi. Petir lagi. Atta lu, Sen. Tolong. Tolong, aku ambil laser. Tolong. Untung beku dulu, guys. Petir hilang. Hilang. Petir hilang. Berapa, guys? Damage-nya 150.000, guys. Turnox nggak blessing. Ini juga nggak blessing. Leo. Ya udah Argus dulu guys. Biar nggak kalah-kalah banget pakai Argus dikit ya guys ya biar ada NTB ya. Soalnya dari tadi ini kekurangan si tahan body guys kita guys. Ya Gatot itu ekstra aja kalau misalkan nanti butuh ya pakai Gatot boleh guys. Tapi kalau nggak pakai juga sebetulnya masih menang-menang aja. Lawan JRX dia udah dapat Necrokitnya. Leon Morty udah bintang 2 bahkan guys. Ini dia alasan gua kenapa tidak mendapatkan Leomord guys. Diambil sama dia cok 2 biji. Petir. Vexananya nih belum pecah-pecah nih robot gua ya. Vexananya mati duluan guys. Srot. Petir. Bajigur guys. Gak dikasih gua nge-skill guys. Necrokeep. Kalau Necrokeepnya gak keluar gua buyar nih ya. Nabung dulu. Leo, ada 5. Dia satu-satunya yang tinggal sekarat ya sama Gord sih. Sisanya beres kita ya. Jebret, hilang lu. Dapat apa gua? Clone, Archer, Gunner. Ya udah clone aja guys. Concentrate energy, buku. Ya buku boleh. Ya buku boleh-boleh aja guys. Buat Vexana ya. Kalau sampai sial-sial ya gua gak dapet. Ini taruh sebelah sini dulu. Biar magenya bisa lebih nyala mungkin. Tapi gua nggak mau ngabisin duit buat beli itu guys. Gua butuh Leo. Nah ini deh. Udah. The only thing I need ya guys ya. Ini Doranya pagi-pagi langsung petar-petir suka-suka dia nih. Ketemu abai, ditarik. Eh, purify-nya kemana? Ya ampun. Purify-nya sini dulu cu. Petir 1. Petir 2. Petir 3. Ayo. Ini nih. Target ini nih yuk guys. Di laster nggak mati-mati tapi kena petir Dora hilang guys. Percaya gak? Bye bye. Boom. 123.000. Cakep ya. Pokoknya kena Dora tuh instant kill aja. Makanya kalian tuh kalau bisa hyper Dora udah hyperin aja Dora guys, nggak usah ragu-ragu. Si abai tidak bisa apa-apa guys ya. Freya-nya nggak mati-mati cuy. Si abai apakah pulang? Abai belum ya. Abai belum pulang guys. Kita guard bisa bintang 2 jadi dulu. Ini kalau misalkan kalian mau di sebelah sini, ini kan ditarik ya. Turnox ditarik, ini ditarik. Ya kalian main 2 gini juga boleh. Yang ditarik biarin si Faramis ya guys ya. Aura 2, blessingnya normal spell. Kalau ada tambah bonus 1 slot lagi, masukin Franco atau Freya juga bagus-bagus aja guys. Nah, lawan JRX. Belum double kill ini kita ya. Belum double kill ini guys ya. Petir, hilang. Petir, hilang. Awannya Necrokeep guys, di petirnya nggak bisa langsung hilang guys ya. Panggil kuda, bambom. Ayo.
Yuk, Dorago mau diapain itu guys? Kita lihat damage-nya 94.000. Petir 26.000, petir 156.000, petir lagi. Oh, udah habis guys. 200.000 lah ya rata-rata tiap game damage-nya guys. Sangat menyakitkan hati guys ya. Wow. Kalau gua dikasih slot, masukin Franco, auroranya ulti 3 kali di awal juga. Udah nyus banget ya guys ya. Ini Dora panggung sih gila sih. Ya bener-bener tuh isi mananya cepet ya, instant kill semua guys. Mau diapain lagi coba? Tuh kalau kayak gini lebih enak nih ya sebenarnya. Emang gua nggak ada blessing lagi guys. Buk, Odet, nggak ada ya. Terus ini nggak ada yang bisa dijadiin. Vexana mau 2 juga nggak bisa. Clone-nya juga nggak kepake. Ya udah guys, begini aja guys. Nggak menang bohong guys ya. Kita udah pakai panggung, Doranya 3, pakai Astro. Kurang apa lagi kita? Tuh kita lihat ya damage-nya guys ya. Petir. Petir. Red. Petirnya ini petir-petir banyakkan apa? Petir-petir si bagong-bagongnya ini kita petir-petirin, guys. Damage-nya bisa gede sebenarnya ya. Petir lagi. Petir lagi. Ya, habis guys petirnya, guys. Tolong. Leo, jangan galak-galak, Leo. Leo, gua ada Winter ya masih ya. Petir. Pok hilang. Petir. Pok hilang. Petir lagi. Pok hilang. 240.000, guys ya. Ini adalah meta Dora petir guys ya, di atas panggung dari early game aja udah enak banget ya. Jadi kalau kalian nggak dapet Dora ya kalian mau pakai apa dulu terserah guys. Tadi kan kita contohnya pakai Granger, terus kita transisi ke Dora ya. Dora panggung di sini dengan pembantaian sempurna 6 elementalis, ini combo yang lagi meta banget. Jadi kalian bisa manfaatin kalau kalian mau dapetin pakai Saphir juga boleh ya. Cuma gue lagi suka Dora sih guys, karena Dora itu bisa one shot siapapun. Jadi kalau ketemu yang bintang 3 ya link bintang 3 aja petir hilang guys. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue pasti masih bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti yang menarik berikutnya guys. Bye! Yeah, unknown brain.